dirawat sampai di rumah sakit? Enggak dirawat. Aku cuma ada apa namanya di pas di bagian sini yang pas keluar air mata itu cuma ada bintik kecil gitu, buletan kecil, kata dokter lemak, jadi harus diambil, dicabut. Hari dicabut, proses 30 menit, setelah itu udah kelar, pulang. Enggak, itu operasi kecil lah, cuma dicongkel aja sih. Berapa lama nih? 30 menit. Oh, emang apa kata dokter? Nah. Kata dokter cuma lemak. Jadi kan biasalah lemak, mata juga pasti ada lemak. Sampai dioperasi kayak gitu emang bahaya ya, Neng? Sebenarnya sih ya nggak bahaya sih, cuma kan takutnya kan lama dia biarin, nggak enak juga, nggak nyaman juga, nggak ganjel gitu. Buru-buru kecantikan, orang ada bintil di sini, kalau kecantikan mata gue udah belok ya kan? Enggak lah, ini karena ada sesuatu aja. Penyebab muncul bintil itu? Ya bisa jadi karena kotor, debu, terus softlens pakai setiap manggung, terus extension bulu mata, ya aku nggak tahu penyebabnya dari mana, tiba-tiba bangun tidur udah benjol, ya udah ganjel banget, jadi nggak enak banget deh, jadi harus terpaksa, nggak ada cara lain. Aku bilang, dok ini nggak ada cara lain selain di operasi kecil, nggak ada, jadi ya udah hampir sebulan lah. Awalnya kan seminggu, aku datang ke dokter mata juga, dia bilang katanya seminggu dikasih obat ini kempes, tapi seminggu udah gak kempes-kempes, aku langsung pindah lagi ke dokter yang beda lagi, dengan rumah sakit yang beda. Aku datang terus dikasih obat lagi, dia bilang seminggu gak kempes harus diambil, dan gak kempes juga ya harus diambil. Kata dokter bilang, paling nanti aku ada jahitan satu katanya, karena terus ada agak merah juga, dia bilang itu, karena kan kena pembuluh darah. Karena kan ini daerah sini kan ada pembuluh darahnya banyak, jadi harus dijahit gitu. Ternyata dalam juga harus 3 jahitan, dan akhirnya 3 jahitan.